Welcome back to my channel. Aku buka ya biar kelihatan. Kita lagi nggak ada orang jadi nggak apa-apa kita nggak pakai masker ya benarnya. Oke, jadi kita mau ada trip tuh. Nah, aku mau ajak kalian lihat-lihat kita mau nyari koper dan keperluan koper lain untuk perjalanan road trip kali ini. Yang mau main seru sayang, please sayang lihat plane. Dan sekarang aku lagi dapet tas yang lucu banget. Coba lihat ini, guess. Dan ini harganya cuman 40 pounds. Jadi kayak affordable banget. Dan jadi aku bilang si Daddy mesti ada, harus ada luggage sendiri. Si Ryan Paulson harus ada tas sendiri karena biar baju-baju gak campur sama kita gitu. Terus anak-anak juga tas sendiri. Ini sih buat aku, nanti aku juga mau bakal traveling sendiri kan. Jadi kayak aku punya yang buat 3 hari atau 2 hari gitu traveling. So ini kayak bagus banget dan bisa di carry kayak gini. Iya kan, meskipun kompor, apa meskipun gak terlalu banyak kapasitasnya, tapi ya oke lah kan, kita juga bawa kayak carry kayak gini, jadi lumayan. Oke, so ikutin kita nyari-nyari ya keperluan untuk road trip nanti ya. Udah ada yang mulai suka shopping nih. Yuk, so, kita lagi mau bayar. Tuh, kita ada antriannya gitu, lain-lain gitu. Yuk, kita mau makan gengs di Pizza Hut. Dan sekarang harus pakai masker nih kalau mau masuk ke dalam. Silly Daddy. Oke, kita pakai masker dulu ya. So guys, ini pertama kali kita makan di restoran. Ini di Pizza Hut sih, terus kayak protokolnya super ketat banget. Kita dapat sendoknya kayak gini-gini. Terus itu kayak ada harus registrasi nomor telepon gitu-gitu, nama alamat rumah biar kalau ada yang terkena gitu virus, satu orang yang datang di jam itu di waktu itu kayak bakalan di karantina gitu. Guys, kita udah selesai makan. Sekarang kita mau ke IKEA karena sebenarnya aku punya luggage di rumah yang besar gitu, tapi kayak ada barang-barang juga di dalam. Makanya aku mau pindahin dan sekarang kita mau ke IKEA mau beli white box, apa namanya? Kapur, enggak tahu pun yang plastik itu yang transparan supaya bisa lihat nanti kalau kita isi-isi apa di situ. So, sekarang kita mau ke IKEA. Jual bule harga 95 pounds. So gengs, aku lagi mau pilih bed seat gitu buat kamar anak-anak, tapi sementara ini mereka kayak masih tidur bareng di satu bed gitu, tapi aku udah mau mulai pindahin mereka, jadi makanya aku mau beli bed seat untuk masing-masing bednya. So ya, kita cari lihat apalagi ya. Yang storage-nya itu belum dapat. Kita kayak distract gitu. Lagi diskon dari 8 tinggal 5, 9, 5 tinggal 6. Aku suka banget dolphin. Pengen dolphinnya. Mana sih Daddy? I want dolphin. Aku suka ini. Nyaman banget, sumpah. Yeah, I really like the dolphin. Gweny. Look at this. Apa itu? Apa itu? Polar bear. Polar bear. Ryan apa? Great white shark. Ini dolphin itu silly. I really like it. Oh ini. I really like it. I know that.
Ini mami, kayak mami, anak-anak. Mami. Iya, gue nih. Si Lily Live dateng aja. Ini kayak dipunyanya Ryan sama gue nih. Tapi mereka sementara masih di atas sini. Terus di bawah itu kayak tempat mainan. Nah, aku mau bikin dua sekarang. Biar mereka udah pisah tidurnya gitu. Iya, mau beli. Saya yang mau ambil ini? Iya. Mau ambil ini. Biar kayak di hutan gitu. Let's go. Oh my god. Super power daddy. Ini kelandang dulu. Saya kalau tambah satu lagi taruh di mana? Aduh, saya. Taruh satu di mana? Kita lagi lihat-lihat bed sheet. Yuk. Jadi kita datangnya mau beli ini dia, guys. Ini cuman ini untuk storage dan kita beli lumayan banyak. Nanti aku bikin haul di rumah ya. Kelan. Aduh, tunggu coba lihat diriku. Dia mau duduk kayak Ryan mau turun. Abis itu kalau udah turun gak usah naik lagi ya. Sudah, bye. Susah guys ngevlog sama anak-anak guys. Susah banget ngevlog sama anak-anak. Kita mau yang ini besar tapi kita rumahnya kecil untuk storage. Coba. Mana? Wah, ini Tata yang bikin. Do you guys like it? Yeah, but I want to see we decorate because look, all houses we decorate. Yeah, because ini baju-baju yang akan aku packing untuk tripnya. Terus kita lagi tadi up, tadi kita semua pindahin di sini untuk mainan-mainan. Tuh, nanti ditaruh nggak kelihatan. Udah gelap, soalnya ditutup. Ini nanti ditaruh itu matras yang itu. Are you excited, Gwenny? You happy? Yeah. Mana mami lihat happy face? Woohoo, that's so cool. Look upstairs. Yeah, mana? Wow, keren. You like in the jungle? Okay. Look at that one window. Okay. Look at the monkey climbing. Mana? Gwenny's monkey. Upstairs. Oh, hati-hati sayang. Hi, Gwenny monkey. Hi. Monkey bukan piggy sih. Oh, silly. Party. Oh, a piggy monkey. Gue nih piggy monkey. Okay. Mommy piggy monkey the baby. Okay, sekarang aku mau haul dulu apa-apa yang aku belanja tadi ya. Akhirnya kita boleh duduk tenang. Soalnya tadi aku langsung beres-beres makan, kasih makan anak-anak, dan supaya bisa fokus sama haul gitu. Karena haul pasti butuh waktu yang lama, makanya aku gak film yang lain-lain. Oke, langsung aja. Tadi aku di TK Maxx ya, yang pertama untuk beli koper. Ini dia kopernya. Kopernya dari Guess, dan ini harganya 40 pounds. Ini super untuk traveling yang cuman taruh kayak ya barang secukupnya lah, kecil banget. Tapi ini bagus untuk cuma yang bukan bagasi ya gitu. Itu buat aku. Terus si Daddy beli ini katanya biru. Ini kayak sedang tapi agak besar juga. Brandnya Pierre Cardin, which is lumayan lah, gak wow. Dan harganya ini kita tadi lagi promo, ini cuma 25 pounds. Ini segede gini, ini lebih murah dari yang Guess gitu. So ya, kita ambil ini. Tadi kita ambil yang kecil sebenarnya, tapi harganya sama, jadi mendingan kata si Daddy kita ambil yang besar aja. Dan ini kompartemennya lebih gede, jadi lebih bagus. Apalagi ya, oh ya, ini kita beli t-shirtnya Daddy sama aku dari Friends Connection. Tuh, putih aja, biasa, putih hitam, basic banget. Ini harganya kalau nggak salah cuman 10 pound ya. 10 pound, murah banget. Untuk 10 pound lumayan murah ya di TK Maxx, karena TK Maxx itu kayak jual brand-brand gitu, tapi kayak factory outlet juga. Jadi di situ kayak lucky, beruntung-beruntung aja gitu nemu-nemu yang bagus. Dan terus aku dapat ini kayak buat ini sitru sih guys, kayak sitru banget tuh.
Tapi ini cuma kalau pakai bikini ke pantai terus pakai ini gitu. Seksi jatuhnya. Dan ini cuman 7 pounds dari harga normalnya ini 20. Jadi gitu di TK Maxx tuh ada harga normal kayak ini nih. Harusnya dia harga normalnya di sini. 25 kan? Tuh, dia harga 25 jadinya tinggal 10 pounds gitu. Kalau yang kayak CGS ini dia itu harga normalnya tadi tulis sih. Enggak tahu, pokoknya gitu ya. Kalau di TK Maxx itu lebih murah pokoknya. Ini sepatu, kita dapat juga sepatu buat Gwen. Lucu banget, ini mereknya Puma. Ini memang buat untuk jalan-jalan dia, lari-lari. Dan ini harganya 20 pounds. Enggak ditulis sih dari berapa. So, itu aja yang kita dapat dari TK Maxx tadi. Sisanya dari IKEA, which is tadi yang kalian udah lihat itu kayak atap gitu, roof, tenda atau apalah namanya buat si Ryan. Sama aku beli ini dua, pink sama biru. Tuh. Ini murah-murah banget sih, kayak cuman berapa pound gitu. 3, 4 gitu. Sama aku beli juga yang besar, kalian lihat tuh. Ini lidnya aja ya. Jadi kurang lebih ini ukuran berapa sih? Enggak tahu. Pokoknya ini yang sedang gitu. Untuk muat baju-baju aku yang sebenarnya aku taruh di tas luggage-nya aku bakal dipindahin dan taruh semuanya di sini untuk storage lah. Kemudian aku beli lilin dan ini wanginya apricot gitu sama jeruk. Tuh. Kalau enggak salah ini 2 pounds. Terus aku beli ini si Daddy sih guys. Ini dia beli blanket. Karena kita selalu rebutan blanket yang ini. Dan akhirnya dia beli katanya untuk dia. And then aku beli ini bed sheet buat Ryan, kamarnya Ryan. Aku beli 2. Satu warna pink. Aku beli 2 warna pink buat tempat tidurnya Ryan sama gue ini. Karena aku bener-bener pengen pisahin mereka gitu. Kayak biasanya mereka tidur bareng di atas gitu. Karena gue ini kayak masih takut gitu. Tapi slowly karena mereka udah mulai besar, aku mau ajarin mereka untuk bener-bener pisah tempat tidur. Sampai mereka punya kamar sendiri. Kalau kita udah punya rumah yang lebih besar. Karena rumah kita cuma 2 kamar. Kalau kita udah punya 3 kamar, mereka bakal punya kamar masing-masing. And then aku beli ini buat ngisi makanan-makanan sisa gitu. Atau misalnya buat taruh buah gitu. Storage lah. Ini penting, aku harus punya ini selalu. Aku juga beli, kalau bahasa Manado, telenan. Nih, buat potong-potongkan. Papan potong-potong lah gitu. Karena kita mau, si Daddy bilang buang punya kita karena udah kita potong semua sayur gitu sama daging. Harusnya kan dipisah, daging punya sendiri, sayur-sayurnya punya sendiri ya. Next, masih di kitchen, aku beli sendok buat anak-anak. Ini mereka sebenarnya udah punya tapi kayak udah jelek banget, makanya aku bakalan ganti. Tuh, ini plastik gitu, aman dan super cute, warnanya kayak pastel-pastel gitu, gak sih? Banyak lagi, lengkap. Sama matching sama piringnya. Tuh. Ini murah banget nih, kayak cuman 150. Tuh, matching kan semua warnanya. Sama aku juga beli bowls. Jadi aku kalau bikin super mie tuh, Indomie tuh kayak bowls aku kekecilan gitu karena aku masih pakai sayur, kadang pakai 2 telur gitu. Jadi kayak kurang, jadi aku kayak ambil yang lebih sedang. Aku beli 2 karena cuman kadang makan super mie itu cuma kayak aku sama mama. Kalau mama balik lagi aku ada teman makan, kayak kita udah punya bowls untuk khusus untuk super mie. Dan ini buat laundry. Pokoknya ini nanti dibuka terus ada yang ini tuh kayak kantong gitu buat laundry. Tuh. Aku punya kayak tas IKEA gitu yang aku taruh untuk laundry sementara. Hai gue ini sayang. Dan aku beli ini pillowcase juga buat Ryan yang biru karena aku udah punya pink buat Ryan gue ini. Jadi aku punya biru pillowcase untuk Ryan.
Kemudian aku beli, ini murah banget, ini blanket. Dan ini misalnya in case kalau kita bawa di perjalanan atau misalnya misalnya mau taruh buat di park gitu. Bawa itu. Dan ini bedsheet untuk di sini. Aku kayak pengen bedsheet yang baru dan ini kayak super halus gitu, dingin, jadi aku ambil. Lagi deh yang satu. Itu aja. So, ya. Cuman itu sih yang kita beli. Tadi total belanja sekitar 125 dan sih jadi berapa aja sih yang kamu beli? Padahal ini cuman kayak perintilan kecil, enggak sebanyak itu, kayak berarti 125 kayak berapa ya? 2 jutaan ya kali ya kita spend, ya gitulah. Kalau enggak salah kan sekitaran di IKEA kayak gitu-gitu aja ya harganya. Sumpah ini benar-benar memang aku tahu kita udah planning ke Romania, tapi itu kayak pending-pending gitu karena enggak tahu kita bakal pergi atau enggak karena border atau masa pandemi, enggak tahu. Kadang bilang ditutup bordernya, kadang bilang udah naik angka statistik yang kena COVID-19, jadi kayak background di close. Jadi kita enggak pernah tahu. Kemudian hari ini jadi tiba-tiba bilang hari Senin kita berangkat dan sekarang hari Kamis. Jadi aku kayak harus beli ini, harus beli itu, harus beli ini, harus beli itu. Jadi kalian ikutin terus hektiknya aku persiapan untuk road trip ini. Mudah-mudahan kayak aku bisa ngajak kalian jalan-jalan juga. Oke. Okay? So guys, sekarang aku mau ke Primark karena aku mau membeli beberapa peralatan itu. Pokoknya kan aku kayak bikin catatan kecil, ntar aku kasih lihat kalian ya. Ini dia, jadi aku kayak punya catatan kecil gitu yang ini, things to remember. Ada gambar relevannya lucu. Jadi aku kayak tulis tuh, kelihatan nggak sih? Kayak need to pack, kayak baju Ryan, sepatu baju Gwen, sepatu aksesoris baju mami, sepatu bags. Nggak tulis Daddy karena dia bisa ngatur barangnya sendiri, oke? Okay. Kemudian need to buy, I need to clear bag gitu yang bisa taruh makeup sama skincare, snack, Indomie, poki-poki, need to bring, need to buy, need to pack, need toys, tabs, drawing book, pencil, food, sambal jangan lupa, terus water bottle, blanket, terus ada lagi jangan lupa kalau untuk nge-vlog aku harus bawa kamera, tripod, laptop, iWatch, iPhone, you know. Yang gitu-gitu sama notebook. Terus ini kayak snacks di jalan, meskipun kita bakal stop gitu, tapi seenggaknya di mobil kalau sampai kita dapet pom bensinnya kita kayak punya snack. Aku suka makan buah-buah, jadi kayak aku udah list buah-buah pengen aku bawa sama snacks buat Ryan dan Gwen. So itu dia, jadi sekarang aku mau bawa anak-anak bermain karena mereka kayak bete banget di rumah. Temennya aku ngedit, jujur aku kayak lumayan ngantuk, tapi yes we have to do it. Sekarang kita mau ke park dan ke Primark dulu. Aku mau cari clear bag itu kalau dapat. Sama aku juga penasaran pengen cari masker buat anak gitu, biar you know just in case. Kita kan nggak tahu negara-negara apa rule-nya mungkin ada yang berbeda gitu di suatu tempat. Jadi kayak lebih baik kita mencegah, obat-obatan juga kita udah siap sedia. So yeah, sekarang kita ke Primark dulu. Oke. Okay? So tadi aku udah sampai ke Benham, nggak bisa record, tutup pintu dulu. Aku cuma dapat ini yang disposable gitu, disposable. Sama ini yang cuma ini yang reusable buat Ryan. Enggak ada buat gue nih patternnya. Ryan coba ini. Ini aja. Coba saya bukain buat dia. Iya, itu untuk anak-anak. Gue ini juga. You want unicorn and heart one. Pas enggak? Yeah, but we don't have, so just put that dulu. Coba ambil. Keren. itu datinya. You don't like that one. Boba break, aku lagi ngantri boba milk tea. Kayak ini baru buka di sini di daerahku. Dan ya harus coba karena seger banget. Butuh yang manis-manis dulu ini. Thank you.
penasaran gak sih? Dan aku lagi cari tas ini tuh, banyak sekali modelnya, model bulat dan ini. Ini semua buat makeup atau taruh, oh, kayak aku mau tahu skincare gitu, biar kelihatan gitu apa yang aku punya di dalam. Terus di sana juga ada tas-tas, aksesoris, banyak deh di sini. Kalian udah kalau sering follow Instagram atau YouTube aku, kalian sering lihat aku di sini. Susah beribet ngomong. By the way, aku mau bayar dulu langsung karena aku cuma mau ambil ini. Ntar tergiur sama yang lain dan langsung balik ya. Aku kan tadi lihat yang ini tuh, ternyata di bawah sini lebih banyak dan aku dapat yang ini. Ini 10 pounds dan ini kayak udah 4 macam di dalam. Kayaknya aku mau ambil ini deh. Kan daripada ini cuma satu doang. Kayaknya ini juga clear dan bisa taruh ini juga di dalam. So guys, tadi aku kebelet pipis banget, oh Tuhan, terus udah tutup tokonya, aku kayak keburu. Biasa kalau ke Primark nggak bisa kalau nggak shopping lebih dari satu. Jadi aku dapetin ini, aku kayak galau gitu mau ambil ini atau ini. Makanya aku ambil dua-duanya. Tenang aja, bisa di return kalau memang nggak suka. Tapi kayaknya aku bakal butuh dua-duanya. Ini bukan buat makeup dan ini buat sabun. Terus aku beli juga pillow memory foam. Ini buat Ryan, biru. Terus ini buat gue nih. Terus aku juga beli ini buat cuci muka, gak tahu aku gak cocok pakai bandana. Ini juga scrunch sama baju tidur, kayak harus digabur gitu. Tissue, cotton pads buat remover. Aku juga beli, ada promo swimsuit, nanti aku kasih lihat kalian. Nah itu deh, sama ini sayang, bread freshener. Kan di perjalanan tuh kalau misalnya kita nggak sempat sikat gigi, tetapkan biar tetap mau. Sayang, kita akan usahakan sikat gigi, tapi kadang kan tidur bau gitu, oh apalagi harus spray. So itu deh, sekarang kita mau ke park dulu. Halo Gweny. Ryan. Okay. Kita udah di park guys. Itu Daddy lagi standby. Tuh. Ini mereka parknya paling mereka suka karena ada slide yang tinggi banget gitu. Dan park di sini as always, kalau mungkin yang baru gabung, ini park di sini gratis guys. So aku mau makan buah. Tadi mami bawa buah sayang. Tadi bawa melon yang tata potong-potong bekal. So kita istirahat di sini bentar. Padahal tadi kita juga beli sepatu di JD. Aku beli sepatu ini, lihat. Karena aku nggak punya sepatu yang sebenarnya buat kayak jalan gitu, buat park yang cari yang nyaman kayak cuma sekali pakai, makanya aku sempet beli dan aku beli dua warna. It's okay lah kan, ulang tahun, masih bulan ulang tahun. Jadi ya, so abis ini nggak tahu bakal pulang, aku nggak bakalan packing mungkin hari ini karena aku bakalan ngedit lagi biar aku punya video kayak udah tenang gitu kalau udah selesai ngedit. Mungkin packingnya kalau nggak Sabtu minggu, ntar aku update ke kalian. Oke, sekarang aku mau temenin mereka dulu main dan ya aku update lagi ya.